Inilah atraksi yang dilakukan Bonanza Flight Harmony. 6 penerbang wing udara 1 TNI Angkatan Laut lakukan berbagai formasi dan manuver yang butuh keahlian khusus. Pesawat yang digunakan adalah jenis Bonanza G36. Atraksi udara ini menjadi bagian dari Naval Base Open Day di Lanut Juanda. Selain untuk melatih kesiapan prajurit, Naval Base Open Day digelar untuk menjaga kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Untuk mampu mendukung tugas-tugas TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Laut pada khususnya. Jadi memang tantangan kita adalah sekarang bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan alutsistanya, kemudian mempersiapkannya untuk siap dioperasikan oleh Panglima TNI. Selain manuver pesawat, ketangguhan komando pasukan katak diperlihatkan. Salah satunya simulasi penerbangan pasukan anti-teror untuk menumpas serangan teroris dan pembebasan sandera. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.